Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kita ketemu lagi di pemancingan Andi terbaru. Selalu ya di pemancingan Andi terbaru dong. Ngomong-ngomong kelihatan gak nih? Setengah doang nih. Soalnya ada perbedaan. Oke nih, kita sengaja datang ke sini karena kita mau nanya persiapan buat event tanggal 30-31. Event yang 2,5 tahun itu loh. Iya. Penasaran nih teman-teman angler se-Indonesia, biar penasaran event se siapa itu mah event sebesar 2,5 ton, gila loh itu. Mantap banget ya. Bukan main, belum ada. Makanya kita bakal tampilin terus di channel kita nih ya. Dari persiapannya, pokoknya ya, persiapan ikan-ikannya, wah udah bakalan kita kasih tahu biar teman-teman pada ngiler. Iya, babon guramenya kok. Udah disiapin dulu nih, ngomong-ngomong nih, persiapan udah. Guramenya nih. Udah. Soalnya di mana-mana nih, angler pasti yang dicari itu dulu nih. Nah, gurame. Oh, ikan sultan. Ikan sultan. Oh, iya. Guramenya gila loh, di sini tuh guramenya benar-benar nggak main-main, gede banget. Bener nggak gede? Bener. Oke, nanti kita kasih tahu. Iya. Ya. Ada video-videonya kita. Ada videonya nih. Videonya nanti kamu, kamu, pokoknya abangku lihat dah. Pokoknya nih, gurame babonnya mantep banget, gede-gede banget, dan itu udah disiapin dari jauh-jauh hari ya. Betul. Udah stok aman dong berarti. Aman, iya. Oh, 2 hari loh, 30-31, berarti stoknya harus banyak. Harus banyak, harus bener, banyak. Kita bener. Persiapan dari sekarang. Karena ikannya begitu. Banyak. Dan itu biasanya berapa up tuh ikannya? Kalau gurame saya ini ada yang 6 up, 5 wah, up. Wah, guramenya. Buat babon guramenya. Babon guramenya jenong-jenong banget gitu. Kalau patin di atas segitu lebih gede lagi gitu. Waduh, babon-babonnya. Kalau bisa 8-9 sampai 10 kilo. 8-9 sampai 10 patinnya. Kilo. Buat satu patin dong. Gila, gede banget kan. Waduh. Ya. Kalau bawal kita ya 4-5 kilo. 4-5 kiloan 4-5 udah kilo, pasti. Iya. Bawal 4-5 kilo itu karena saya udah stok-stok, udah ada di kolam penampungan saya udah ada. Nah, pokoknya di sini di pemancingan Andir tuh ikannya tuh enggak maksudnya udah pasti udah langsung disiapin, enggak bakalan kekurangan. Udah disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi ini apa? Enggak kecewa. Suhu-suhu air empangnya jadi udah tahu ya. Udah tahu. Pas ikan turun, oh udah pasti langsung makan. Langsung. Mudah-mudahan aja kita doain cuacanya bagus, bagus di tanggal 30-31. Ya, Bos ya? Betul. Benar gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman jangan sampai kelewat, karena nih di hari ini yang daftar udah hampir setengahnya, udah lebih malah ya. Udah lebih. Udah DP lebih. Juga. Udah jangan DP. Lupa daftar DP juga. Nah, takutnya apa? Enggak kebagian lapak. Nah, takutnya itu enggak kebagian lapak. Jadi harus buru-buru ya. Kalau memang udah fix nih ya, oh gue pasti hadir nih tanggal 30 atau 31, udah langsung aja buru-buru DP. Iya, jadi biar namanya di listnya itu naik gitu. Betul, ya bosnya. Jangan sampai nanti turun-turun namanya jadi cadangan ya gitu. Pokoknya buru-buru daftar, pokoknya buruan daftar, ini tinggal sedikit lagi lapaknya nih teman-teman. Dan yang paling penting yaitu kita kan mau event tanggal 30-31 ya bosnya, kita ingetin lagi, jadi tanggal 30 itu kan hari Sabtu. Ya, jadi betul. Nanti di hari Jumatnya itu libur. Libur. Loh. Jadi empang ini di steril hari Jumat libur, malam Sabtu malam, libur. Malam Sabtu libur. Malam Minggu libur juga. Malam Jumat libur. Malam Jumat emang libur. Itu udah memang kebiasaan ya kalau malam Jumat malam dan Jumat, Jumat libur. Itu libur ya, malam Sabtunya libur. Jadi benar-benar Sabtunya itu benar-benar wah. Benar-benar udah dari Kamisnya ini malam udah steril, udah nggak ada yang mancing tuh sampai ketemu di Sabtu pagi. Itu udah mantep banget berarti. Ya, ikan langsung turun satu ton. Sama malam Minggunya juga libur ya, Bos ya? Libur. Malam Minggunya libur. Jadi pas di hari Sabtu event itu dibatasin sampai jam 5 sore aja. Jam 5 sore kita steril ya kan, supaya nanti di hari Minggunya tuh ikannya makin haup lagi. Ini juga Kak, saya malam Seninnya libur, jadi malam tahun baru kan. Saya libur buka-buka hari Senin. Hari Senin buka-buka. Iya. Waduh, bener. Jadi malam Sabtu libur, malam Minggu libur, malam Seninnya malam juga libur. Seninnya libur. Waduh, jadi pokoknya 3 hari berturut-turut itu ya, teman-teman. Wah, gila banget. Mantep banget itu. Aduh, nggak sabar nih. Yang buru-buru. Ih. Ya 30-31 dikit lagi dah kayaknya. Iya. 30-31 1 bulan lebih lagi.
satu bulan lebih lagi. Oke oke, nggak apa-apa bos. Yang penting ikan udah aman pokoknya. Kalau ikan udah aman udah pasti. Kalau ikan mas mah pasti nanti pas di hari H ya bos. Di hari H ya. Ikan mas di hari H. Yang penting kita udah tahu stok bawal yang besar-besar ada, gurame juga dan patin juga ada. Nah, nanti bisa lihat sendiri videonya ikan-ikan yang ada di pemancingan Andir. Gila, mantep banget. Ya, kalau untuk pendaftaran nanti ada langsung abangku bisa daftar di nomor WA yang ada di deskripsi. Duh ya, jadi nanti tinggal dicatat aja nomornya tuh, langsung WA aja ya. Ya itu nanti WA ke pemancingan Andir, bisa juga ke base air. Oke teman-teman, gitu aja ya bos ya. Itu pokoknya yang pasti kasih infonya yang singkat, jelas, padat. Oke bos Andir, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, kita kakak. Kita ucapin buat bos Andir, semoga sukses selalu. Amin. Lancar sampai nanti di hari H ulang tahun pemancingan Andir terbaru yang pertama. Mantap mantap. Oke kalau gitu kita pamit ya. Oke, saya Prita Riandini dan juga bos Andir pemancingan Andir terbaru dan semua yang ada di sini kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa.